Imam Suyuti rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul hadithi ilayya asdaquhu. Tining paling ikasenang cerita ilayya mungku sengko asdaquhu panika paling jujur kak disaiki hadith. Hadith cerita. Sebada jujur melecek kak dito manabi kalam-kalam khabar. Zaid datang, napa? Jangan orang nahuna sampean mubtada ban khabar. Jangan ibelakona lagi ijepur aki nake kocak kalam khabar. Bada kalam khabar, bada kalam insya. Maka napa saya kocak kalam khabar? Ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Sebisa cucu, sebisa cucur, sebisa benar, ban bisa mutabiqun lil waqi, ban ghairu mutabiqin lil waqi. Sesuai atau tak sesuai? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu paling engke seneng membedarin acara tah kali to se paling jujur. Dalam bab jujur kak dinto beda perkara-perkara selecek kak dinto yo liak. Cuman kak dinto walaupun ndak nikah ken yo liak artinya cak jujur kak dinto. Ya kecuali orang kak dinto enggak orang yang mana bisa jujur kak dinto bakal tadi sebab beda orang niat mati noreng mas atanya kok ano di mana orang nak on injak mati noreng ni ke wajib lecek wajib lecek benda sejais tapi hukum dasara ikat dinto dosa. Sabun Rasulullah SAW alamatul munafiki talathun idha haddatha idha tumina khana idha tumina khana wa idza wa'ada akhlafa nikah cepon lamba eko caaki munafik amali munafik beda dua beda munafik i'tiqadi beda munafik amali munafik i'tiqadi secapu ancaman sareng Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar lebih ada pengereng kafir karena becik Islam karena badang Islam. Munafik amali itu satu-satu saya kata biasa satu-satu saya selai satu-satu saja derma engki mana bi sepora bi Allah subung hapus mana bi tak sepora tanggung jawab akhirnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis hadis sahih anil misbar ibn makhramah wa marwan ma'an napa yang kocak ma'an engki kak dinto dalam riwayat Imam Ahmad Hakim Ahmad Kha Bukhari ya dinto wakun anil miswar wa an marwan apa barak ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud tining paling kecenang na kecinta na pasah mungku Allah panika pasah na Dawud Dawud lafal Dawud wawuna ni kelanceng Dawud kamu mi ada wawu se harkat sukun marana wau ewas nancang capok kecok bi amar amar lafar amrun kaditoh manabi dalam tengka rofa bentengka pecir kaditoh tambur kalaban lafal omar maka menulis amrun ni kemarin arok pada wau kecok di kamu kecok di Daud kira di ahlul lugha. Di lafal Daud ibu jalancang bau nak ipencem ke amar kana bada pasara Nabi Daud ya sumo panika pasa Nabi Daud yauman idalam sare wa yuftiru ban muka pasara Nabi Daud yauman idalam are selai wa habbu salati bantirin paling eka senang na salat ilallah mungku Allah as-salat salatu Daud panika salat Nabi Daud kana bada pasara Nabi Daud ya namo panika sarin Nabi Daud nisfal layli separuh na malam wa yakumu bancaka Nabi Daud thuluthahu esa pertelun na malam wa yanamu ban asarin pasara Nabi Daud sudusahu
Dekka sabar annama ma lam ha mim qaf dal nun an ibni amrin sahihun. Tapi pada hak ekadi fatan, pada hak aku fatan. Fa inna a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, tabuna Rasulullah SAW. Beri setiap sadik hak. Badan kali itu butuh istirahat. Beri waktu istirahat. Waktu nak tidur. Dalam kitab tasawuf, jelas lagi. Ka'angku ima semak da keajunan Allah, tak kira pernah lopot dari sahirul layali. Sahirul layali, yakni andi waktu malam, ka'angku tak saren, munajat tormator da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamul layil ban munajat, sahirul layali. Tapi benda yang diarti orang kali itu amang seakibatan. Maka saya kocak aki riyadah. Saat biasanya yang matura nikah atau duk-duk maturaan, kocak riyadah nikah, kita roh ngebur, roh teguh. Riyadah kali itu dalam kitab yang kuida ke orang alati akibatan, kakui bisa saya ke malam. Kakui bisa tak banyak dengar, gendidik-gendidik. Nanti, elati gendidik, akibatan kak dintok, beda orang yang katanya, dek Syekh Ali Jum'ah, dokter. Dan kula bingung. Anak pamik bingung. Kula dalam ilmu kedokteran, ya jelas. Orang kak dinto tak tedung malam, ni kalau bagus. Tak banyak tedung malam, ni kalau tak bagus. Ano waktu nak, ya kawala, waktu istirahat, malai sehat, malai nikah, malai nikah, malai nikah, malai nikah. Kenapa kak dinto bertentangan kalau ben, sebab dia tak kita. Sahirul layali sekoni ada ni sama. Sebeda dengan ekitab kak disa itu adalah hasil prosesnya jelas aki dalam kitab-kitab suluk dalam kitab-kitab saya jelas aki berpria apa. Pada dasarnya sekapina manusia kak itu butuh tedung 8 jam agak di sebeda dengan ilmu kedokteran. Der dalam satu hari satu malam aki sekali. Cuman manusia kak itu efakon alati kan didik. Akhirnya orang kak ditok, mun pak langsung tak ngakan. Maka secara hukum, secara fikir ni kata elok. Mik kelerok. Karena kak ditok, anjik sadak kebatan. Tak masuk dak ke sayyidah bagi Rasulullah, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Putu istirahat, putu istirahat. Umpamana dalam satu bulan, kak ditok, jaga, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali. Ada orang yang korang, korang, korang. Jangan tambah, jangan korang. Maka kak dito hasilnya 10 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun kemudian orang kak dito biasa tak tedung malam tak nyebab pagi kantop. Kenapa? Terlatih. Jadi ilmu tasawuf kak dito abahas juga tentang suluk, abahas tentang alat ibadah kak angkui, usaha sajen semak dan kusti Allah kala bentak anoroteh ajak kena nafsu. Imam Ghazali nyebut lagi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Coba bayangkan kibik kakek. Abun Imam Ghazali. Kakek andi umur pakaparan areng ngoreng umat Nabi Muhammad sebitak tahun. Sebitak tahun, alhamdulillah. Dari sebitak tahun, kakek dalam sehari semalam esena pak lekor jam. Mun kakek sehari semalam tedung balung jam. Balung jam tambah balung jam. Kak Dinto 16. 16 tambah beluk 4 lekor. Berarti belum ngecam sepertelon. Ya, normal. Normal. Coba kalkulasi aki kapi. Mun belum ngecam pen are naka ke tedung belum ngecam, maka be'en edalem sebitak tahun, selakon ala ko tedung je 20 tahun. Mi banyak tetina. 20 tahun. Dari, kan sepertelon lah. Belum ngecam itu sepertelon lah 4 lekor ngecam. 20 tahun tu cek banyak bagian tadi. Pas bayang lagi. Mari belum ngecem, kare 16 jam. 16 jam maka dintok untuk ngakan, berapa jam, ngambi don jandon, benda semacam, mata lokal. Untuk hapi, untuk jaga aja, untuk ada kantor, benda semua, mulai montungki, pada sekolah, mulai maroma. Apa jang, paling ngepul 5 menit. 5 menit, 5 kali. Ya subhanallah, apa saya anu? Maka suluk kak dintok dalam rangka angatur dak ke waktu.
aturkan tu. Tapi lo bisa. Akan dokom balas sungai potel lagi cang dokter aja keleroh secara hukum. Ulama panjenengan mak di toman Nabi bahaya. Kali itu kau tu tak norok dak kabar kabar. Punten ilmu suluk juga paham tentang semua itu. Maka dia kocak beristilah riyadhah ilatikan titik kan titik kan titik. Pada akhirnya kika dito uat tibi. Maka sekali itu juga dalam qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaparanah kak dito sekitar sebelum jam sangat kak dito pun lastai surat isya pun masuk dak ke keluarga. Karena hukum makro orang mareng isya kak dito don candonan selain akan ada urusan akhirat dan akan ada urusan ilmu makro istirahat sampai nisful lail. Nisful lail kali itu hilang ke pukul 12 imam lebih sekoni atau berkurang sekoni mereka itu sholat. Saya pun lemba dan bunuh saya Muhammad Sayyid Ramadhan Buti cara nah aslina saya ceraki kulaban panjenengan mari panjang isya istirahat ki aku musamar musamar kayak itu dekan dan ben bini dekan dan ben bini sampai asar. Sebab sahaja kan itu tidak kan dan Sayyidina Aisyah tidak kan dan Rasulullah lebih panjanglah setelah maus kitab hadis dalam kitab Syama'il al-Mamun Madiyah ikat di mak Sayyidina Rasulullah tidak kan dan masalah pertemuan nih binya apa kerempak masalah laki nah pun lain semacam saya cerita akhir lain semacam kasar ikat musamar simar ya ni tidak kan dan ni kesekocak litas kuno ilai tadi kita tenang dah kau. Saren, abang, situng bantal, dan lain semacam. Marnis full lail, ni kesebiasa. Banyak ki waktu-waktu lain, lain waktu dan lain semacam. Sebiasa. Lagi tu, kiamul lail, mari kiamul lail. Yuk kita bampanjangkan, thuluh tahu, sumpah mana. Jika kalau dua, kalau telah kiamul lail, mari kiamul lail. Kita beri waktu sebelum mah sepu kali itu, ya kocak waktu munajat. Waktu munajat. Tapi saya Ramadan buktikan itu ngolati dari abana. Abana saya kat itu. Tuluthul lail, qiyamul lail, mari qiyamul lail. Angkep kalau setengah lima, setengah jam sebelum mak. Kak Dinto sebelum sepuh, Kak Dinto pun ngadep dari ke barat. Toju, ngocol syairan munajat. Kalau macam dengan termatar lah ke Gusti Allah. Termatar munajat. Lakabala kapida Gusti Allah. Ya Allah, tindak kela dadika, ya Allah. Seporak aku, ya Allah. Dadika. Saya biasa nak umpama nak ribarin kula ban panjenengan maos kata munajat ta al Imam Ibnu Athaillah sakan dari nang Ibnu Budi. Nang Ibnu Budi kan itu nang kitab Hikam itu kan bade bab munajat. Entah bab munajat contohna munajat ta al Imam Ibnu Athaillah sakan. Tentu kata kita bersampian ni kata itu. Al-Munajatul Ilahiyah. Ilahi anal faqiru fi ghinayah fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ya Allah dan kula kak dinto lo kuat fakir tandik kekuatan maka kula cang orang song kini ke fakir lo bisa jaga lo bisa napa fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Pas dia rumah kula pas tak kocak fakir padahal kula lakanlah fakir lakanlah tadi kekuatan om. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Kula mempanjang patut kan kui ngala munajat munajat ketika itu tetap ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan dan seterusnya. Termatur dak ke Gusti Allah. Lepas panjenengan nyongok nang YouTube ada istilah toles nang akhir al munajat akhir lain akhir lain. Jadi nang etel Abu Yasid Muhammad itu ada munajat sebelum subuh. Situng santri sama os kena kuih sama cuma munajat. Cuman kimator selain kim mungkin munajat Allah Taala tergantung dari orang munajat. Ini kak amalan dari ulama-ulama dari awliya ila munajat sebelum. Tul mamatul pun lakabala kakusti Allah. Tentang kekuatan apa, tentang tandik kekuatan, tentang ni kebenaran semacam. Ni ke munajat. Jadi qiyamul lail thuluthahu. Ya namu sudusahu, seperenama ni kasar. Akati kula mempanjang oning, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai duduk qiyamul lail, tentu pun munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan esawajuta Rasulillah. Dan bunuh Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kali itu mirang.
ketika Rasulullah SAW sujud sebanyak itu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tentu epon. Nika benih kalimat cak Arab sebik kula majen e baca. Tapi kalimat saya fahami saya yatora kita Gusti Allah. Abu Dawud. Duh pangeran, sepora kita sabit. Ajunan saya mahanya pora. Duh pangeran, sepora kita. Umpau ni langgulang. Tentu epon lain getar nada kata kula ban panjen dengan sampai molar dan Rasulullah SAW. Mereka dintor Rasulullah SAW sebelum beliau kak dintor. Awitir nika ibu ngoy rajin. Aku solat. Aku solat, witir benar semacam rajin kan entah solat, mestari witir kan entah ingka nak lahu hajat di zaujiha li zaujatihi mana binga kui kebutuhan dak kerajin yakni apolong mestari nak solat witir mereka jento antus Rasulullah SAW akati sekap wa illa terkadang malam terkadang pagi terkadang siang ongang beda akati riwayat mestari asar pernah ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejelas, jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya kapra, saya dah buat kisah para ulama ketika itu. Eka orang ini dikadim mah, eka orang ini dari adus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nalekan asalat sopu, nalekan asalat sopu. Mereka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaya itu nyabek Lampung, lo asar ya, nyabek Lampung. Ento, asta anu dak kecengkol, anu aki dak aduk dak kiblat, nyambi ajabu, Allahumma Rabb Jibril, wa Rabb Mikail, wa Rabb Muhammadin akati doa sebadah ya Allah pangeran malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Nabi pangeran sekapin alam yakni sekapin sebut-sebut ya on sapa rabbul fili wa tum alayya innaka antat tawwabur rahim nika kan ku ma tenang ma istirahat badan nika e kocak qailula sebelum pagi napa wa faidana qailula ka dinto kan ku semangat karena zikir sebelum ma om berare kali to yang juraki sampai om berare belum panjenengan oning hadis Sayyidina Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kak dinto bakal enggak oleh kencer nah haji dalam situ riwayat haji la'allahu haji riwayat haji ekan di orang siapa yang sopu pada yang sopu tak ada kandeen urusan perkara tunya sama sekali sampai orang kak dinto Omber are, sepenombakan dalam mazhab Syafi'i pas salat sunat dua rakaat. Ini salat duha, salat sunat syuruk. Nikah sahabat sekadin. Kemudian masjid, mari sepun kadang tos penongka baru pas syuruk, nikah salat langsung kubar. Lagi fajar duha ngecompok. Nang Madinah sekadin tetan kula ban panjenengan manabi dapat dak ke Madinah, masuk dak ke Raudhah. Mentero oleh Raudhah sepak Raudhah kak dintoh, separona iba kireng bini, separona kireng laki. Kena jam-jam khusus, yang bini tak bisa masuk. Malam, kalau 12 malam ke budi, lalu tak bisa. Itu tadi buka kapi untuk kaya laki. Nanti, ini kalau 12 kik selak, karena banyak saya ngantri. Banyak saya ngantri. Biasa nak masuk jam telok. Masuk dak Raudhah jam telok, ini kau tu sampai sopu. Namun jika langsung tidak, langsung ikan dengan orang. Anak, lalu tak yoba boleh kak dintoh. Ya bapak boleh untuk ziarah nanti baca Quran apa pun semacam baca sepuh mereka baca sepuh ni kita yoba sampai syuruk dan syuruk ikhbala bi penjaga syuruk yani lebat lah 15 minit dari ombrareh akhirnya salat malah langsung ya tur boleh kutu keluar kente dan sama kita terus ya malaki sampai semakin agak tisai